mati dari dalam kabin nih, Jil, ya. Bye bye. Ini bye. Bye-bye. Makasih, Papa Boy. Ibu-ibu urung pi. Assalamualaikum, Mas. Udah lama gak ketemu kita, Mas. Ini hari Jumat. Libur-libur kita tetap kerja, Mas. Ini persiapan mau pengisian. Pengisian aspal. Berangkat ke kota-kota aja, Mas. Simpang Badak aja kita, Mas. Simpang Badak mana, Mas? Ini ke bandara ini. Oh, iya deh. Kita akan ke bandara Samarinda ya? Iya, ke APT Pranoto. Oke, gimana keseruannya ini? Mau tahu keseruannya, terus ikutin perjalanannya kami. Oh, perjalanan saya lah, Mas. Oh iya, okay. Yang penting jangan ikuti perjalanan hidup aku, Mas, ya. Angel, Mas, perjalanan hidup aku, Mas. Let's go. Isi dulu. Okay. Kita isi dulu, itu pengisiannya di sono. Kita tadi antri, no? Ini jarang-jarang nih kayak gini nih, Mas. Ini persiapan pengisian. Mau ngisi muatannya dulu, Mas. Kita persiapan ngisi dulu di depan situ. Mau pengiriman ke Bandara Samarinda, kita kirim ke kota-kota aja kita. Nah, itu Mas Jum, operator timbangan pengisian. Kita naik timbangan, Mas. Oke. Harus ditimbang, Mas. Jadi isinya kita di atas timbangan. Ini kita akan keluar dari depo pengisian. Kita juga punya kala logistik. Siap-siap. Ada ini depan gerbang masuknya ini agak ya bukan ya benar-benar rusak nih jalanannya ini. Ada wow. Jalanannya berlubang, Mas. Satu jalur dengan pabrik pengantongan semen. Jadi ya, jalur dua perusahaan. Wah, ini unit-unit semen. Oh, ini ada kapsul balap. Kapsul balap. Ini untuk muat semen curahnya. Keluar gapura. Oke, Mas. Sepi ini, Mas. Tanggal merah, yang lain pada libur. Kita harus tetap semangat. Semangat berjuang, Mas. Karena ada yang harus dihalalkan, Mas. Ya, kapsul balap.
bakul balap, gentong balap. Nah, ini yang kecil dan yang hijau ini muat sak-sakan, semen sak-sakan. Bentuknya seperti obat kapsul. Mana mas? Enak sekali jalan. Ini jalan menuju ke pintu tol Palaran. Nah, tanya jalannya ini, mas. Ini jalan apa ya? Simpang pasir ini, mas. Goyangannya ini loh. Oh, nikmati jalan yang berlubang, walau tak senikmat lubang yang berjalan. Memang lubang. Nah, ada ikan sepak. Goyangannya ya lubang lubang berjalan bakalan ingat lagi mas. Kosong berapa nih? Kosong berapa nih? Merayap mas. Merayap kan? Iya. Harusnya tikungan tadi gentak-gentak tadi harusnya. Oh gitu kan. Muatan berapa nih? Ini muatan ringan aja mas. Muatannya cuma 15 ton. Cuma yang bikin merayap itu goyangannya mas. Berarti sama kayak di jalan tadi ya? Iya. Goyangan tetap. Goyangannya yang berat itu goyangannya mas. Kontraktornya mas. Nanti kita nih ngirimin ini. Saipul itu, Mas Saipul itu. Mas Saipul ini. Aspalnya lur. Produksinya mengerikan guys. Pelita. Panjang hari ini pengaspalan pelita.
Produksi makanya kita kirimin ini mas. Yon kalau mau pakai baterai ABC Yon, gede Yon. Nah. Cocok itu. Anggotanya guys, banyak meledak guys. Oh, udah lewat nih. Oh, wow. Kamu ngejar bolo. Rasanya naik hartati dari dalam kabin nih Jil ya. Ada di dalam mobilnya sendiri malahan. Itu gigi berapa tadi mas? Pakai 6 mas. Berapa? Pakai 5. Supir aspal rajin sedekah mas ya. Alhamdulillah berbagi itu indah. Jangan kayak yang di pojok itu hantu itu penampung mas ya, penampung.
sementara antri macet mas eh. Macetnya dong. Banyak yang ngabuburit. Eh, persiapan kita nanjak di tanjakan apa ini namanya? Karangpace. Ya, dekat gedung DPR. Ya, persiapan guys. Udah hijau guys. Kita jalan guys. Persiapan masih padat. Padat merayap. Yang sabar dulu yuk, yang sabar yuk. Ya, persiapan di tanjakan Karangpace masih. Thank you.
Mau beli ikan guys. Siapa mas? Langit Jaya. Mana? Sama. Mas. RF 13. Betul kan? Ini cocok nih bagi yang kayak seperti saya ini untuk memperkuat mental jalanan cocok. Kota macet ya? Kita melintasi kota. Boy. Ini boy. Bye bye. Terima kasih Papa Boy. Yang betul tuh rekamannya. Sudah itu. Bocil. Bocil. Masuk YouTube bocil nih. Wih, ada mbak-mbak guys. Nah, melihat tinggi buyu. Itu merah putih. Bocil guys. Tegang dia ya, dibonceng mamanya juga. Bocil. Wih, bocil noleh lagi. Arax racer mania. Wih, jalannya sudah bagus guys. Di belakang Merah Putih untuk negeri tak pernah libur nih, sama kayak kita ini ya Jel ya. Kita makin berat masih muatannya, kita lo selalu muat jalanan, kamu muat jalanan ya. Jalanan lo kita muat. Kenek abadi. Mana? Kenek anu. Asistennya John berarti? Lain. Enggak. Anak buahnya John. Jangan-jangan didikannya John. Ya jelas lagi gurunya kan. Kita review 135 guys. 135. Oh, lambangnya Pertamina. Kode guys. Maksimal 60 km dalam kota, luar kota. Dalam kota 40 km per jam dulunya. Sekarang ada dalam kota ya, kalau gasnya nggak mentok ya kurang asi. Ini gambar iwak ini apa ini? Mana ikan? Oh, iwak mati. Orang mancing. Liba. Orang mancing. Di samping pulau kegiatan. Enggak, dia sambil ngantar minyak. Kira-kira kayak jualan ikan juga nantinya. Ada lambang ikannya. Iya. Ada kayu itu, bawa kayu juga dia. Kayu bakar kan? Mana? Oh itu tuh. Oh ya. Dia juga pencinta alam. Pencinta alam. Oh, dilarang mancing. Oh. Jadi di tangkinya ini dilarang mancing gitu ya. Jadi dilarang mancing. Ada ikannya. Ikan dalam. Kalau biasanya kan aku tuh ikan dalam selam. Ikan dalam tangki. Ini bos, kan sama ini. Iya. Coba kamu masuk ke dalam, naik atas. Oh, bawa ikan ternyata. Nah, itu minjam setor Man Pale itu tuh, lewat tadi tuh. Sekian review 135. Macet.
banyak lur, waduh kasihan kambing lur, lur kena macet. Ternaknya Dion. Kena macet. Ya udah. Tapi yang satunya tak buat proyek transfer orang kami. Macet Pak deh. Macet lur. Ya udah gitu. Oke mama. Sayang. Woohoo. Thank you. Mama. Anjay. Mama katanya. Berburu takjil guys, guys. Berburu takjil. Rame lur, mau buka puasa lur. Guys, majunya guys, kasih dulu lewat guys. Maju, 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 maju. Ayo, woi, nggak dengar kah telinga kau tuh? Ayo, gendang lewat, gendang nyebrang. Ayo, 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 eh, adek nih, betul. Aduh, Bumi Karsa guys, lagi melaksanakan proyek perbaikan jalan. Untuk yang sabar ya Mas, kalau antri aja sampai nang antri dewe lho ya. Nah, ini. Pelaksanaan jalan nasional. Budget 227 miliar. Apa? 227 miliar, 21 juta 823 ribu rupiah. Itu pasti 23 itu anu, apa, tali rapia. Tiganya 3 ribunya itu tali rapia itu pak. Nilai proyek itu. Oh, nilai proyek. Kok bisa ada 3 ribunya dia? Itu buat tali rapia, buat itu. Anu tuh kalau ada pengalian jalan ya. Oh. Bumi Karsa. Aduh guys, macetnya guys, jalan 1 meter 1 meter. Amir Karpet tuh, Amir Karpet, bagu lampu guys. Puasa di era kekurangan. Bulan puasa harus puasa Mas. Saya biasanya ini ngono. Sudah mulai maju guys. Dari sekian lama kita menunggu. Berhenti lagi. Ya, lagu dangdut aja kan. Sekian lama menunggu. Ini lur yang dicor lur nih, yang dicor lur. Ketemu para adik-adik pramuka. Tuh. Nyebrang-nyebrang dia. Ini yang dicor nih. Supaya jalannya enak aja ya. Lu belakang antriannya lur tuh. Gak ada lur. Gak kelihatan lur. Kelihatan lho. Wah,
rame Pak D, Pak D ngeliatin kamera, nggak senyum lagi. Kecup, ih, kerang guys. Ngumpul semua driver muda. Tuh, ibu-ibu ngerumpi itu. Tuh. Anu bu, mantau bu, mantau. Kesepil ibu-ibu, nggak ada urusan pokoknya. Tinggal ngeditnya nanti ya kan. Para pemotor sangat memaksa guys, gak mau gantian guys. Yang lewat tuh monster semua. Tuh Mbak Uti. Wah trailer guys, ada trailer lewat nih. Gantengan gak sih? Ngeliati kamera semua aja. Opo ini bilangnya. Tinggi banget ya. Langsung rumah-rumah orang. Aduh, tinggi lur cor-corannya lur, lihat lur. Demi keamanan untuk ke bandara kayaknya jel ya. Tapi ya tetap banjir kok. Adik-adik salam pramuka ini. Bagaimana keseruan selanjutnya? Penasaran ya? Penasaran ya? Tontonin terus pokoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.